Alat bukti tersebut sebetulnya sudah terpenuhi, tinggal menunggu keyakinan hakim saja. Apakah akan berani memutus dugaan 340 atau masa waktu 90 hari ini habis? Sedang menunggu proses retorika persidangan yang sangat berputar-putar, beradu ahli. Yang penting adalah jangan sampai persidangan ini melewati batas waktu 90 hari, para terdakwa ini bebas begitu saja karena sebuah proses yang tidak selesai. Karena pembuktian yang terpenting adalah pembunuhan ini direncanakan atau tidak.